Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Jumpa lagi bersama saya di channel Cyprus Street. Kali ini saya berada di Jalan Samudra, teman-teman ya. Ini adalah salah satu daerah pesisir di Kelurahan Purnama ya. Mungkin ada teman-teman yang tinggal di sini, atau mungkin saudara-saudaranya tinggal di sini ya. Daerah sini sekarang sudah cukup maju, teman-teman. Banyak perumahan di sini ya. Bahkan nanti di sebelah kiri, di sebelah pemakaman ada perumahan. Tapi saya penasaran apakah banyak peminatnya ya atau tidak perumahan di sebelah pemakaman. Ini tembus ke laut, teman-teman ya. Kalau dibikin pariwisata bagus itu. Dibikin biang lala gitu. Namun itu butuh investasi besar ya. Namun kalau untuk di Dumai saya rasa laku, teman-teman ya. Karena Dumai ini butuh pariwisata dia. Nah, ini sudah banyak perumahan ya, perumahan masyarakat. Baik itu pribadi maupun perumahan perumahan developer ya atau pengembang. Kita lanjut terus, teman-teman, nanti belok kiri itu ke Pantai Purnama ya. Saya sudah lama tidak ke Pantai Purnama, penasaran juga. Namun tidak untuk kali ini, teman-teman ya, lain waktu aja. Nah, ini rumah Dopi mana ya. Saya punya teman namanya Dopi, anak Pak Rahman. Kita lurus aja ya. Ini apakah perumahan sebelah kiri, sebelah kanan? Sepertinya iya ya. Di sini tinggi, teman-teman ya. Jadi salah satu pilihan yang baik untuk pemukiman. Ini adalah masjid. Tinggi, tidak banjir air hujan, juga tidak banjir air rob atau pasang keling ya. Jadi mantap di sini nih. Seandainya di Purnama ini, nah ini ke Pantai Purnama ya. Seandainya Purnama ini masuk kawasan industri, tentu di sini sudah banyak ya. Namun Purnama mungkin tidak masuk ya. Masuknya kawasan pemukiman. Batasnya Sungai Dumai, Sungai Dumai ya, dan Sungai Masjid. Kawasan industrinya. Kalau Sungai Masjid ke sana itu kawasan industri Sungai Sembilan atau Lubuk Gaung ya. Kalau arah ke Sungai Dumai banyak ya, sampai ke Pelintung. Nah, ini Jalan Arjuna ini ya kalau nggak salah. Kita belok ke gang lagi, gang kecil. Saya nggak tahu nama gangnya ini. Sudah padat juga penduduknya. Sebelah kiri, kalau sebelah kanan masih kebun sawit. Ada bengkel di sebelah kiri. Terima kasih untuk teman-teman pemerhati infrastruktur dan pengguna infrastruktur, khususnya jalan, teman-teman ya. Jalan yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan jalan-jalan yang ada di kampung kita ini atau daerah kita ini semakin bagus ya. Tidak ada lagi jalan yang kurang bagus. Nah, ini adalah jalan setel ya, atau gang setel. Belok kiri tadi kita mengarah ke Pantai Batu Bintang. Kalau ada waktu kita main ke sana. Ini rumah kuning, bagus. Perumahan apa rumah sewa? Baiklah, teman-teman. Itu saja pengantar dari saya ya, atau narasi dari saya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.